Memang kalau di Aceh sana orang suka makan ini, daun labu, tapi juga daun singkong. Tapi daun labu menurut saya lebih enak ya. Kita semua tahu kan Medan Baru itu pusatnya di Krekot Bunder. Tapi ternyata di Kemayoran Sunter juga ada cabangnya. Nah, kita lihat ya, otentik apa enggak nih. Nah, ini kesukaan saya ya, telur ikan. Nasi, kesukaan Anda juga kan? Ah, kita sama-sama suka nasi kan? Nah, ini dia. Terima kasih ya. Ini adalah kepala ikannya. Ini nggak boleh dilewatkan. Ini harus, kudu, wajib. Wah. Nah, sekalipun namanya Medan Baru, tapi masakannya sebetulnya adalah masakan Aceh ya. Nah, kita coba. Saya mau makan dulu ya sayurnya. Ini sayurnya bukan sembarang sayur. Ini adalah daun labu. Tapi diambil pucuknya ya, masih muda gitu. Nah, ini kita lihat ya. Ada terinya, teri halus, teri nasi gitu ya. Wah, ini enak banget. Nah, ini kita makan dengan ini. Telur ikan. Wah, ini belum jadi ikan aja sudah enak ya. Apalagi kalau sudah jadi ikan ya. Wah. Gurih banget. Lalu ada teksturnya itu ya. Dan rasanya krenyes-krenyes. Wah, enaknya. Cocok banget ya. Memang kalau di Aceh sana orang suka makan ini, daun labu, tapi juga daun singkong. Tapi daun labu menurut saya lebih enak ya. Karena dia teksturnya itu lebih cantik lah. Bumbunya sih sama aja. Nah, tapi ini kan ada terinya kan. Enak banget. Nah, yang ini adalah gulai kepala ikan. Dan kita selalu lihat ya, kalau yang namanya gulai kari di Aceh selalu kental seperti ini. Kental banget ya. Itu lain kalau gulai kita kan masih encer ya. Di sini betul-betul kental. Nah, ini adalah kepala kakap ya. Coba saya sisihkan dulu bumbunya yang kental itu ya. Supaya kita bisa lihat bentuknya ya. Ini kepala ikan kakap. Bagian mana yang paling enak coba? Pipi ya. Wah, bagian pipi ini. Wah, ini katanya dagingnya yang paling halus. Tuh, ya. Oke. Pipi kakapnya yang manis. Wah. Memang bagian-bagian pipi itu banyak yang manis, tapi khususnya pipinya ikan kakap. Enak banget. Nah, saya coba yang sekarang tanpa dagingnya ya, tanpa daging ikannya ya. Saya cuma mau makan ininya ya, kuahnya ini ya, gulainya dengan nasi aja. Cantik banget. Itu ya, santan itu kan memang ada aromanya. Tapi ini ada aroma dengan daun kari itu ya. Itu aromanya istimewa, enak banget. Selain pipi, yang juga enak itu ada bagian perut. Bagian perut ikan ini ya, itu dagingnya juga lembut banget. Nah, ini ambil ya. Wah. Nah, ini dia. Wah, dipegang aja terasa ya. Terasa lembut banget.